Halo, selamat malam rekan-rekan audiophile dimanapun berada. Ya, saya hari ini akan mereview bukan barang sultan, bukan barang yang terdiri dari komponen mewah, bahkan jauh dari kemewahan. Bukan dari topologi yang berkelas, jauh dari kelas A, komponen rentengan, komponennya pun komponen yang recehan, dan heatsink pun heatsink yang sangat minimalis. Heatsinknya kurang lebih dimensinya 5 cm kali 5 cm kali 7 cm. Sebetulnya sangat minim sekali ukurannya ya. Dan ada satu pasang transistor kecil sebelah kiri dan satu pasang transistor kecil juga yang sebelah kanan, channel right ya. Itu gak ada yang mesti dibanggakan dari rangkaian ini. Kita tengok sebelah kanan, trafonya oke. Trafonya karena mungkin pabrikannya sangat paham sekali ya untuk merakit sebuah amplifier di mana power supply itu adalah hal yang utama. Jadi untuk trafonya dia memakai toroidal trafo. Ini 220 volt tertera di sana. Dirakit 11 bulan 12 tahun 91. Itu ada nama perakitnya ya, namanya Miss Ellen. Nah, ini yang saya suka dari England. Ini yang saya suka dari buatan Inggris ya. Di sini ada settingan phono, kapasitansinya bisa pilih. Ya, walaupun ampli sekecil ini ya. Potensiometer bukan potensiometer kelas gajah. Potensiometer volume pun sangat minimalis. Ini balance pun sangat minimalis. Dan satu lagi, tampilan depan minimalis sekali. Hanya ada volume control, balance. Ini kebetulan ini ada earphone jacknya dan selector. Ini modelnya 4140S2 integrated amplifier. Ya, ini mereknya Krik. Saya dapat full original. Ada satu kekurangan yang belum saya sempat perbaiki, yaitu ini potensio balance-nya. Kalau saya goyang sedikit suaranya nggak balance, tapi sekarang lagi balance nih di tengah, mungkin kurang kencang, nanti akan saya kencangkan ya. Satu hal lagi, dengan perangkat yang sangat minimalis, dengan desain skema dan part yang sangat minimalis, dia percaya diri untuk mendrive Selection SL700. Ya, Selection SL700 nggak mudah untuk di drive ya. Nah, ini cocok-cocokan namanya. Mix and match itu penting. Kalau berdasarkan data ya nggak cocok gitu ya. Tapi kalau kita sudah coba mix and match, nah baru tahu deh bahwa mix and match itu penting. Ya, tendangan bassnya low, saya pun putar volume tidak terlalu kencang untuk di ukuran ruangan saya ya, cuman jam 10, tapi bassnya bisa deep running low. Yuk kita dengarkan lagunya ya, selamat mendengarkan.
was a long time. Singing the blues up and down this road. Sing good times, and I've seen bad times sometimes. Boys, I wanna go back to the time and place I used to know. Let me ride on the slow train. Carry me home, carry me home. Nah, itu ya. Walaupun sumbernya dari streaming, bukan dari sebuah CD player, tapi suaranya sudah melebihi dari desain dari komponen yang digunakan ya. Nah, inilah Made in England. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan audio sekalian. Salam audio dari West Sci-Fi. Terima kasih.